Kali ini saya akan membahas masalah penyakit gangren. Gangren ini terjadi umumnya pada pasien-pasien diabetes mellitus. Menurut jurnal di Amerika Serikat terjadi insiden 20.000 sampai dengan 40.000 kasus setiap tahunnya pasien-pasien diabetes dilakukan tindakan amputasi pada anggota tubuhnya. Gangren adalah kematian jaringan yang diakibatkan oleh gangguan aliran darah yang menyebabkan nutrisi ke jaringan tersebut terganggu dan juga diakibatkan oleh infeksi yang berat. Pada diabetes mellitus terjadi komplikasi utama yaitu angiopati dan neuropati. Basic inilah yang menyebabkan gangguan aliran darah ke jaringan terutama di distal yaitu di jari-jari atau di ujung-ujung daripada tubuh. Dan juga adanya neuropati di mana pasien tidak mengeluh adanya nyeri sehingga apabila terjadi luka pasien tidak merasa sakit dan tidak ada keluhan. Tetapi proses infeksi akan berlanjut terus menerus dan menyebabkan infeksi yang berat dan menyebabkan kematian jaringan. Kematian jaringan atau gangren ditandai dengan tanda-tanda kehitaman pada jaringan tersebut, biasanya pada jari-jari, yang disertai dengan luka kronis yang tidak sembuh-sembuh dan juga kadang disertai dengan nanah dan juga bengkak pada jaringan sekitarnya. Tindakan pada gangren ini bisa berupa medikamentosa dan juga dengan pembedahan. Medikamentosa adalah dengan pemberian antibiotik dan juga pemberian nutrisi yang baik dan juga pemberian obat-obat anti-diabetes sehingga gula darahnya terkontrol. Pembedahan bisa dengan prosedur nekrotomi dan debridement. Nekrotomi debridement adalah mengangkat atau membuang jaringan yang mati dan juga membersihkan sebersih mungkin supaya menghilangkan sumber infeksi. Tujuan utama dari tindakan ini adalah source control, yaitu kontrol terhadap sumber infeksi sehingga infeksi tersebut tidak meluas dan mengakibatkan komplikasi yang lebih berat, yaitu infeksi sistemik dan sepsis. Apabila tindakan tidak dilakukan, infeksi akan meluas dan menaik atau melebar terhadap organ atau jaringan di sekitarnya. Dan ini akan meningkatkan angka kesakitan dan angka kematian. Apabila pembedahan dilakukan dengan baik dan kontrol gula juga dilakukan dengan baik, akan memberikan dampak hasil yang baik. Semoga bermanfaat. You.